Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel baru aku. Nama aku Arif. Untuk hari ini aku akan ajar korang macam mana nak buat cinematic video. Okay, ramai yang tanya aku apa tu cinematic. Orang panggil video production ni cinematic bila dalam video dia ada slow motion, depth of field, music bed, color grading or LUTs and cinematic bar. Okay, so dalam video kali ni aku akan ajar korang macam mana korang nak edit video korang jadi cinematic. Aku tak akan ajar detail, aku akan ajar just basic ke macam mana cara aku edit video aku. Sebab aku ada tanya kat Instagram, perlukah aku buat video tutorial semua kan. Lagi pun sebab ada yang ramai yang tanya aku macam mana aku edit, aku pakai software apa semua. So aku tak nak cakap banyak, jom kita pergi ke tutorial. Okay, so first kali aku akan masukkan klip aku dekat aku punya timeline. Okay, dekat sini benda pertama sekali aku akan buat adalah delete audio dia. Aku tak perlukan audio sebab aku akan masukkan music dengan sound effect. Okay, next pergi ke color, kita color grade dulu. Okay, aku tunjuk basic color grade je. Aku tak detail sangat sebab aku tak nak video ni jadi panjang. Okay, aku adjust dia punya shadow dengan highlights. Then contrast aku naikkan sikit. Saturation aku naikkan sikit. Temperature aku tinggikan juga. Okay. Then aku akan pergi dekat clip ni, aku akan right click, grab still. Nanti dah akan pergi kat sini. Okay. Kalau aku pergi next clip, dia default balik. Padahal dekat sini aku dah color grade. So cara dia, pergi dekat sini, tekan dekat sini, apply grade. Sama juga untuk clip yang sebelah, apply juga. Clip sebelah pun apply. Okay. Bila dah color grade, pergi ke edit page balik. Okay, so kita akan start edit kita punya footage. Pergi ke effects library, adjustment clip dekat effects. Adjustment clip ni kalau dalam Premiere Pro dia sama je macam adjustment layer. So just drag pergi dekat atas clip. Okay, tujuan aku masukkan adjustment clip ni supaya sebab aku nak tambah cinematic bar warna hitam atas dengan bawah. Kalau korang perasan kat semua video aku, dia ada warna hitam kat atas dengan bawah. Cara dia, scroll ke bawah sikit. Okay, cropping ni double click. Okay, kita clip dulu adjustment clip ni. Then top dengan bottom ni aku akan set 115 atas dengan bawah. Okay, dah nampak cinematic. Oh, sebelum tu aku lupa, aku kena slow-mokan semua footage aku. Cara dia, aku akan pergi setiap clip and change clip speed. Aku akan turunkan daripada 100 ke 50%. Aku buat semua 50. Okay, kalau kita tengok, alright. Okay, lepas tu aku akan masukkan lagu. Lagu kalau boleh mesti bersesuaian dengan situation lah. Kalau macam ni mungkin lagu yang relax kot bagi aku. Sebab kalau lagu kau lari daripada situation clip, mungkin kau punya video nampak messy. Aku akan buang dia punya lebih ni. Okay, then aku akan masukkan sound effect dekat laut kan. So aku akan cari bunyi ombak dan aku akan letak bawah dia. Tapi bunyi dia agak kuat, so kita boleh setting tau. Kita tekan ni. Okay, dekat volume ni kita set, rendahkan sikit. Aku nampak okey. Tapi kalau boleh sound effect jangan terlalu kuat sebab boleh distract audience. Then aku akan masukkan bunyi burung dekat bawah
footage pokok ni. Okay, so aku harap tutorial aku kali ni aku panggil share lah. So aku harap sharing aku kali ni dapat bantu korang yang mana nak buat video tu untuk dapatkan cinematic look. So jangan lupa subscribe, like, share, komen apa benda sekejadah ni, sebab aku pun baru nak up. Sorry sebab aku punya audio pun kurang and aku punya camera pun kurang nice semua, so aku pakai phone je. So see you in the next video. Ciao.